Sekarang kita udah nyampe di Pura Tirta Surunadi, yang tiada lain tujuan kita nanti bersama dengan Juru Mekel dan perangkat desa lainnya untuk memberikan support kepada masyarakat di Manuang, membalikan kembali, yaitu agar tirta ini dipergunakan untuk tujuan pariwisata, penglukatan, dan peleburan. Dan mudah-mudahan nanti kita lalui perjalanan ini, sampai di sana kita akan cek bagaimana tempat dan peluncuran itu sendiri. Kesaringan untuk jajaran sama kami. Dan ini lokasi pun ini Tujang sampun membangun dari 1 tahun yang lalu. Nah, untuk kunjungan Tujang durung mengambil retribusi. Tapi orang sampun itu dua ini Tujang ring desa dinas belum punya aturan untuk itu. Bagaimana Tujang nyediang dari kotak pun ini, seikhlasnya pun ini fasilitas untuk umum sama. Tujuannya utama adalah untuk melukat pun ini. Sampai ini dalar disediakan kolam renang, sedurung pacang melukat, rancang dumun berenang, mandi dumun, setelah merasa bersih badannya, wabu ngerangin ring pelukatan punike. Dan seusan melukat, yang pacang raruh pacang muspe, rancang dalar ring, berbentuk serenadi di atas muspe. Nah, untuk selanjutnya, dalar di tiang luncur, ring Pak Wakil, tapi rejaran sarang kami, punapi untuk mengembangkan wisata punike, mangde presiden margi, mangde presiden, masa akan detik, bintang sebenarnya nih. Ini kita udah nyampe di pintu Cilunadi bersama Juru Mekel. Kita sedang bagaimana untuk pengelolaan nanti, apakah ini perlu dibuatkan aturan, kalau tidak ada perdes yang melandasi aturan untuk pemerintah distribusinya agar nanti bisa terlaksanakan pariwisata desa ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Majang ring masyarakat sarang kami, ngiring sarang-sarang, rauh meriki ring pengelukatan Pura Tirta Surunadi, mangdana presiden iraga sarang kami, becik, bersih, terahayu, mangdana sarang kami, mecikang genah puniki, ngadeng angge genah puniki, ngiring sarang-sarang, angge genah puniki. Inggih.